Halo, welcome back to Poseidon Channel. Sekarang di video kali ini saya bakal ngasih lihat aja ya, unboxing lah istilahnya. kursi lipat yang belinya nih online, banyak banget lah kalau misalkan kalian cari di online itu banyak banget jenisnya juga. Nah, ini salah satunya yang saya beli gitu ya. Lumayan bermanfaat lah ya, bermanfaat. Jadi kalau misalkan lagi pengen kerja di luar, tinggal ditambah meja gitu ya, itu bisa langsung kita gunakan. Apalagi yang punya halaman, baik itu di kos-kosan, misalkan atau di rumah, dimanapun, kalau punya teras bakal lebih bagus sih. Atau bisa juga dipakai di dalam ruangan. Nah, ini contohnya kalau misalkan kita pakai di luar ruangan. Yaudah, kita cek aja videonya ya. Nah, jadi gini penampakan pertamanya, dibungkus dia kecil gini ya kelihatannya. Jadi ini sebetulnya bisa dipakai buat camping juga. Kalau misalkan kita lihat deskripsi di toko onlinenya, itu bakal pakai banget nih kalau misalkan camping, karena mudah dibawa juga ya. Nah, kalau misalkan kita buka, gambarnya seperti ini. Terus kalau misalkan kita mau pasang, gampang juga nih cara pasangnya, tinggal dibuka aja. Jadi dia cuma sekali action doang sih lah, dibuka langsung deh selesai, siap digunakan. Ini udah saya gunakan beberapa kali ya. Jadi habis dibuka, dilipat lagi, dibuka, dilipat lagi, jadi agak kusut nih bahannya. Gitu. Kalau misalnya pertama kali beli itu harusnya masih rapih kok, karena belum pernah digunakan gitu ya. Nah, beginilah tampilannya kira-kira. Itu dari tampak depan. Ini kita lihat dari tampak sampingnya seperti ini. Kalau mau lihat belakang boleh kita putar lagi. Tampak belakang, tampak sampingnya lagi. Sekarang kalau misalnya kita duduk nih, kira-kira bakal segini deh tingginya. Nah, cukup nyaman ya. Cuma kalau misalkan bisa tinggi lagi, sedikit aja tinggi lagi tempat duduknya, akan lebih enak sih. Gitu. Cuma so far ya masih enak lah. Sekarang kita lihat lebih dekat lagi nih. Jadi ada tempat minumnya, terus oh iya, kekurangannya di sini tuh buat bautnya gampang banget longgar ya waktu pertama kali beli. Nah, kalian tinggal pasang obeng, dikencengin, kelar deh. Nah, ini tampak kaki-kakinya bagus sih. Sekarang kita cek lebih dekat lagi, kira-kira seperti ini. Bahannya juga bagus, tinggal dielap-elap gampang bersihnya ya. Jadi kalau misalnya udah dipakai kena air atau di luar ruangan, tinggal dielap aja. Kayak gitu. Tuh, oke lah. Apalagi kalau buat camping, ini masih harusnya masih kokoh ya, masih bisa dipakai, gampang dibawa juga. Ginilah tampilannya kalau misalkan dari atas. Kita kalau misalkan lihat duduk, nah kira-kira segini tingginya. Kalau misalkan lihat ke atas sedikit, nah. Kayak inilah kira-kira view-nya kalau misalkan kita duduk di sini. Tinggi kepalanya segitu. Gitu aja kali kan. Oh, kita tutup lagi nih. Jadi caranya gampang banget tuh. Tinggal ditarik aja semua sisinya. Jadi satu, udah tegak kayak gini. Tinggal dimasukin lagi ke tempatnya. Buat masukinnya, waktu pertama kali itu emang bagian bawah dulu sih. Jadi saya ngikutin waktu pertama kali dibongkar ya. Bagian bawahnya dulu yang kita masukin. Masukinnya nggak susah juga sih, gampang banget. Cuma kadang suka nyangkut-nyangkut nih. Nah, oke, selesai. Habis ini, nah karena ini ada pegangannya juga gini, ada tali tuh, bisa kita gendong di pinggang, di bahu gini. Ini jadi kalau mau dibawa buat camping bisa banget, nggak ngerepotin ya harusnya tuh. Kita tinggal digendong aja, selesai. Oke, sekian dulu videonya. Kalau misalkan bermanfaat, jangan lupa di like dan di share biar pada tahu juga ya. Oh iya, untuk pilihan warnanya juga sebetulnya banyak, dan jenisnya nggak cuma ini, ada lagi, tergantung dari harganya. Dan ini yang saya beli ini terbilang cukup murah lah ya harganya. Gitu. Kalau misalkan jenis-jenis kayak gini, kalian tinggal cari aja yang gambarnya kayak gini di toko online. Ya gitu, untuk pilihan warna juga ada, mungkin yang hitam akan lebih bagus, cuma waktu itu lagi stoknya lagi habis. Jadi saya belinya warna biru dan harusnya masih oke lah gitu. Dan ini tampilannya kalau malam. Kayak gitu. Oke, gitu aja. Kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di share. Jangan lupa di subscribe juga. Thanks for watching.